Peranti pintar boleh dikatakan seakan sebuah keperluan pada zaman kini. Setiap individu, tidak kira lapisan usia, secara amnya pasti mempunyai peranti pintar tersendiri. Bagi anak-anak kecil pula, pasti mereka menggunakan peranti pintar milik ibu bapa. Jadi, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kawalan kandungan perlu dititik beratkan dan di sinilah fungsi parental control pada peranti Android memainkan peranan. Apabila anda mengaktifkan parental control, anda dapat mengawal kandungan yang boleh dimuat turun atau dibeli dalam Play Store mengikut kesesuaian had umur. Untuk mengaktifkan fungsi ini, buka aplikasi Play Store, pergi ke tetapan menu pada atas kiri, tekan butang setting dan pilih parental control. Kemudian, aktifkan fungsi parental control tersebut. Seterusnya, akan terpapar permintaan untuk mencipta PIN baru untuk fungsi ini. Ia bertujuan untuk mengelakkan pihak lain dari mengubah tetapan yang telah dipilih oleh anda. Kemudian, tekan pada kandungan yang ingin ditapis dan pilih cara tapisan atau akses yang ingin disekat. Dengan ciri ini, ibu bapa dapat mengelakkan anak-anak mereka dari melakukan transaksi dalam aplikasi yang tidak disengajakan dan juga dapat mengelakkan muat turun kandungan video, buku atau muzik yang tidak bersesuaian dengan had umur mereka. Jadi adakah perkongsian ini membantu anda? Jangan lupa like dan share.